Assalamualaikum. Salam sejahtera. Apa khabar? Aku harap hampa semua sihat dan paling penting, happy selalu. Untuk hari ni, sorry, untuk malam ni, aku nak start balik aktiviti aku, aktiviti sihat. Kebiasaannya dulu aku jogging petang-petang, tapi sekarang ni tak boleh. Bila kata duduk kat Ipoh, urusan sekolah anak kena uruskan sendiri sebab tak ada perkhidmatan van sekolah ataupun bas sekolah. Jadi kita bila buat sendiri macam ni lah. Dia habis sekolah 6, pukul 6 kita kena ambil masa bila nak jogging. Jadi aku jumpa satu tempat untuk jogging di waktu malam. So sekarang aku ada dekat Ipoh Padang. Unik kan nama dia, Ipoh Padang. Okay, so semalam aku baru start. Cuma permulaan jalan-jalan je, jalan laju. Dapat 5 pusingan dalam 3.5 kilo. Jadilah untuk permulaan kita longgar-longgarkan badan. Okey, aku tunjukkan apa sikit pemandangan dekat sini. Okey, kalau tengok belakang aku, Ipoh Padang, tempat dia cantik, memang cantik. Syok. Beza jogging petang dengan jogging malam. Cuaca dia sejuk, best, simple. Tu jom. Sambil aku buat video, aku rakam lah. Apa, aku ambil gambar lah sikit-sikit tempat mana yang aku rasa cantik. Alright, jom. Okay, ni kawasan dia. Aku pusing kat bawah. Cantik eh. Dan selamat untuk aktiviti jogging malam. Lampu keliling, padang dia besar. Okey, cantik. Ini ada satu tiang bendera, bendera Perak. Dan sebelah ni kalau apa boleh nampak bangunan cantik. Okey, cantik bangunan dia. Nanti aku ambil gambar dekat sikit. Jom. Okey, ni bangunan cantik aku cakap tadi tu. Memang cantik, menarik, colourful. Unik lah bangunan ni. Pada siapa yang tahu, tahulah. Pada siapa yang tak tahu, sebenarnya ni tandas, toilet. Betul eh, tak tipu. Aku dulu pun tak sangka juga, terkejut. Tapi itulah hakikat dia. Ini adalah tandas. Jom. Bila kita berjalan, belah kanan kita ada Old Town. Ada apa tu? Maker Pizza. So menarik. Sonok aktiviti malam kat sini. Enjoy. Sambil-sambil jalan kita boleh tengok pemandangan yang indah. Okay, terus berjalan. Okay, ni ada apa? Cerita pasal sejarah kat sini ya. Okay. Oh, dekat sini dia tulis Padang Ipoh. Yang dekat lampu tu dia tulis Ipoh Padang. Ha, Ipoh Padang. Alright. Menarik. Jom. Okay, boleh tengok ada juga yang buat family dengan anak-anak datang sini. Aktiviti riadah bersama keluarga. Wah, tempat ni memang menarik lah. Syok orang datang. Okey, dekat depan ni pula. Semalam ada, hari ni pun ada. Geng-geng senaman hifat. Wah, seronok. Jom teruskan. Okey, sekarang ni dah
pusingan ke 3. Jalan laju sikit daripada biasa, santai-santai, cuma usahakan untuk bakar lemak sikit sebab targetnya insyaAllah tak lama lagi nak balik-balik pada aktiviti asal hiking. Sebab tengok dekat Ipoh ni banyak juga tempat hiking, Awan Kapek pun ada kalau tengok. So nantilah aku cari pelan-pelan. Sebelum kita mula, cari stamina dulu. Jadi untuk minggu ni, seminggu dua ni, mungkin macam ni dululah aktiviti aku. Jalan laju, kita longgarkan apa yang patut. InsyaAllah dalam lepas tu, lepas dua minggu, mungkin stamina datang sikit, baru kita start jogging pelan-pelan. Best. Okay. Peluh keluar, seronok. Ini peneman aku dan makcik kantin. Makcik kantin memang dia tak nak masuk dalam video lah. Tahu dah. Okay, alhamdulillah hari ni dapat 4.6 kilo. Aku ingat dalam mungkin 60 singan kot. Penat-penat tapi syok, badan sedap, enjoy. Satu tip aku nak beritahu kat hangpa, untuk orang lelaki, kalau nak cari tempat jogging, cari tempat yang ramai awet. Baru semangat nak lari. Okay, aku rasa cukup dulu setakat hari ni. Lain kali aku sambung lain. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye.